Assalamualaikum semua. Nah, untuk video kali ini aku akan membuat review mie instan yang udah beberapa bulan yang lalu lagi viral. Nah, ini dia. Produknya adalah mie goreng bon cabe. Ini untuk saat ini harga yang aku beli. Aku waktu itu ikut 77, jadinya belinya harganya dapet di area yang aku filter terdekat di daerahku, Jatim. Jadi yang aku beli ini harganya 5.500 dan di supermarket daerah rumahku juga belum ada. Ini aku penasaran banget, dia itu kenapa kok sampai viral. Dari gambarnya aja kayaknya, ini dari gambarnya aja kayaknya pedes banget. Nah, biasanya kalau viral-viral kayak gini tuh nggak bertahan lama gitu ya. Nah, langsung aja, ini aku udah masak. Tapi sebelum aku membuat review ke kalian, jadi aku akan memberitahu ke kalian untuk bentuk minyak tuh seperti apa. Nah, bentuk minyak keriting seperti ini. Dan isi bumbunya dapat ini, kayaknya ini kayak saus kecap gitu. Ini dapatnya segini. Dan juga bumbu tabur khas bon cabe. Dan ini yang level 15. Nah, ini aku udah masak. Nah, ini aku taburin sama bumbu taburnya. Jadi sebelumnya aku akan buat review sebelum ada bumbu tabur. Ini aku kasih sayur biar lebih enak, karena ketika aku menghirup bumbu yang ini itu bukan menghirup ya, ketika aku mencoba nyicip yang ini tuh rasanya kayak ya pedes banget, tapi cuma bekas selera aku sih, kayak kurang manis gitu. Jadi aku coba dulu tanpa bumbu tabur seberapa pedesnya dia. Wow, lumayan pedesnya. Dan ini untuk taburan sausnya itu cukup lumayan mengcover semua minyak dan juga masih banyak sisanya, jadi enak sih. Nah, sekarang aku akan coba buat taburin bumbu taburnya ini. Kalau menurut aku bon cabe yang level 15 tidak terlalu pedas. Soalnya kalau yang level 30 itu aku nggak kuat. Ini aku coba aduk-aduk dulu. Wah, aromanya pedas banget. Ini aku coba. Wah. Gak bisa ngomong. Jadi bagi yang gak suka pedes banget, wah, bakalan nangis. Dan ini aku pun gak bakal kuat makan. Jadi ketika ditambah bumbu taburnya, wah, tambah pedes banget. Jadi kalau aku lebih ke tambah bumbu tabur. Kalau reviewku, simpulanku, enak. Dia ada sesuai selera aku, ada manisnya, ada pedasnya. Cuma ketika dikasih bumbu tabur, wah, rasanya hancur di lidahku. Jadi kurang pas buat pedasnya. Ya lumayan worth it lah untuk harga segitu ketika lagi viral ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan jangan klik subscribe. Tunggu video selanjutnya. Bye.